baca satu persatu dari pasal per pasal pada terdiri. Dan rancangan program kerja di depan rapat senat secara langsung. Jadi tadi sudah ambil undian, nanti presentasi visi misi dan rencana. Dalam rangka mengembangkan pendidikan pemerintah mengakhiri dengan saya rumuskan untuk undang-undang kita ini adalah visi yang saya ambil ini berasal dari visi turunan dari visi universitas dan visi menyelenggarakan pendidikan penelitian berdaya dan kearifan lokal dengan berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang berwawasan lingkungan. Fokus gerakan pengembangan. Kenapa gerakan pengembangan? Karena kita sudah punya fakultasnya adalah fakultasnya kuat. Kita tinggal kembangkan saja apa-apa yang kita sudah punya. Makanya saya sebut dengan gerakan pengembangan. Gerbang hijau, H. H itu adalah high skill. Sumber daya fakulta dengan kemampuan tinggi. Itu akan kita lakukan. Seperti juga ada yang saya akan menyampaikan panitia pemilihan telah membuat surat suara. Berikutnya Pak Purbo ya. Ya, Pak Purbo balik ke sini dulu, Pak Purbo. Ya, jempol dulu. Iya, mantap. Suara Anda menentukan siapa kita. Ya, selaku anggota Senat berharap proses pemilihan untuk menjaring calon dekan yang akan memimpin Fakultas Pertanian 2023 untuk tahun berikutnya 2023-2027 dapat berjalan dengan baik. Saya percaya bahwa Bapak Ibu yang mencalonkan diri adalah yang terbaik dari yang ada di lingkungan Fakultas Pertanian. Kita berdoa bersama-sama agar proses yang ada ini bisa menghasilkan pemimpin ataupun dekan Fakultas Pertanian untuk membangun Fakultas Pertanian ke depan jauh lebih baik. Sukses Fakultas Pertanian. Saya akan oleh Senat Faperta Unipa sebagai Ketua Panitia Pemilihan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Papua periode 2023-2027, di mana barusan saja kita menyelesaikan satu tahapan penyaringan dan kita telah mendapatkan tiga calon terbaik yang akan masuk pada tahapan pemilihan, yaitu pertama adalah Profesor Dr. Insinyur Eko Agus Martanto MP, yang kedua Bapak Dr. Insinyur Duyana Waskito Purnomo MSI, dan yang ketiga adalah Ibu Els Tineke Rike Katmo SP MSI PhD. Dan saya sangat berharap sebagai ketua panitia proses ini berjalan secara demokratis dan di bawah naungan kebersamaan kekeluargaan demi mewujudkan Faperta yang unggul ke depan. Terima kasih Ketua Senat Fakultas Pertanian. Saya sangat senang sekali dengan proses yang berlangsung sangat demokratis di Fakultas Pertanian. Kami berhasil menyaring dari 6 kandidat dekan jadi 3 orang yang kemudian nanti tanggal 28 kita masuk dalam pemilihan. Proses yang berlangsung ini sangat demokratis dan berlangsung dengan baik. Kita jaga bersama-sama suasana keluarga di Fakultas Pertanian. Tidak ada tendensi apapun yang terbawa dalam proses pemilihan ini, sehingga kita dapat menghasilkan dekan yang terbaik pada periode 2023-2024 di Fakultas Pertanian. Selamat untuk 3 orang yang sudah dinyatakan lolos ke tahap berikutnya. Tuhan memberkati.